Oke teman-teman, balik lagi saya channel Seni Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran event terbaru yang akan hadir di original server, yaitu event Rogue Talent Summon ya teman-teman ya. Nah di event ini itu kita bisa ngedapetin skin terbaru Masha ya, dengan label spesial yaitu skin Rogue Talent. Nah seperti biasa di event ini itu kita harus membuka kartu-kartu yang ada di eventnya ya. Di sini ada 8 kartu yang bisa kita buka. Untuk pembukaan pertama pastinya 0 diamond. Tapi untuk di pembukaan berikutnya teman-teman harus menggunakan diamond untuk membuka kartu yang ada di event ini. Semakin banyak kartu yang teman-teman buka, maka semakin mahal lah untuk harga diamond yang harus teman-teman keluarkan. Tapi kalau teman-teman hoki dan punya pola tertentu yang bisa teman-teman gunakan untuk di event ini, maka teman-teman bisa mendapatkan skin dengan harga yang cukup murah karena teman-teman nggak perlu membuka kartu semuanya. Mungkin buka kartu 3 atau 4 teman-teman udah bisa dapat skin eksklusif ini ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman mau nggak mau ya, mungkin kena apesnya buka semua kartu ya, jangan takut ya, karena memang untuk semua kartu sesuai dengan harga skin label spesial. Dan ini dia untuk peraturannya. Di sini kita bisa lihat ya untuk setiap summon dan harga diamond yang bisa kita keluarkan. Dari 0 diamond, 10 diamond, 40, 70 dan seterusnya. Itu adalah harga diamond yang bisa kita keluarkan untuk mendapatkan skin ini. Dan menurut saya untuk skin ini cukup keren ya, teman-teman ya, dengan label spesial dan tampilan skin dengan kesan oriental, sedangkan untuk skill efeknya juga lumayan keren yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi ya jangan sampai kelewatan untuk ngedapetin skin ini. Dan ini dia untuk tampilan dari skinnya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.